Jurnal Binus TV yang bekerja sama dengan TFI dimulai pada pukul 8 pagi hingga 3 sore. Beragam barang dijual mulai dari baju kaos, kemeja, tas, sepatu, celana jeans, celana pendek, rok hingga beragam baju untuk pria, wanita, dan anak-anak. Harga dimulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Pembeli juga mendapatkan beberapa bonus untuk pembelian barang di atas 3 hingga 4 buah, yaitu aksesoris dan beberapa tas kecil. Barang JSL ini selain dikumpulkan dari internal Binus TV, juga didapat dari mahasiswa aktif, UKM, TFI, dan beberapa volunteer lainnya yang ingin menyumbang. Tujuan JSL ini adalah untuk meningkatkan jiwa sosial di antara anggota Binus TV Club dan solidaritas juga kebersamaan. Pembeli yang membeli barang JSL ini terdiri atas mahasiswa, dosen, karyawan Binus, dan beberapa masyarakat di luar Binus. Hasil JSL yang terkumpul mencapai Rp1.990.000 yang akan dikumpulkan ke TFI untuk sumbangan dana pendidikan siswa-siswa yang tidak mampu di daerah-daerah tertentu. Puncak acara diadakan pada tanggal 19 Desember dalam program Christmas Special pukul 4 hingga 6 sore. Live langsung dari studio Binus TV dengan beragam acara menaik dan performance Billy Simpson, yaitu juara dari The Voice Indonesia.